Ya pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengimbau kepada pemerintah Kota Jambi agar lebih memperhatikan persoalan masyarakat yang terjadi saat ini. Salah satunya persoalan banjir dan kebutuhan masyarakat lainnya. Persoalan masyarakat di Kota Jambi hingga saat ini masih menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Jambi. Hal ini diungkapkan langsung oleh anggota DPRD Kota Jambi Muslim pada saat menerima aspirasi masyarakat di Kota Jambi. Dikatakan anggota DPRD Kota Jambi Muslim bahwa mengenai persoalan banjir dan bantuan sosial untuk masyarakat masih menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Jambi hingga saat ini. Dirinya mengimbau kepada pemerintah Kota Jambi dan dinas terkait untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut. Pemerintah Kota nanti harus memperhatikan apa yang disampaikan masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan baik, supaya ada perhatian dari pemerintah untuk warga-warga yang tersentuh, baik itu jalannya rusak, belum setar pasangnya lampu, dan masalah banjir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dari pemerintah Kota sekarang harus jeli memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat yang ada di bawah. Semoga dengan adanya proyek itu harus komunikasi antara masyarakat dan pemerintah terjalin harmonis yang bagus. Sandi, Cik TV, melaporkan.